Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja saya bertemu dengan pembudidaya jambu kristal apa ya Pak ya? Jambu Citra King. Sesuai namanya Bang Nasihin. Ya, ini merupakan salah satu budidaya yang sudah begitu berhasil. Ini adalah eksporan dari Purbalingga, termasuk dari bosnya siapa Pak Nasir? Pak Supri, Pak Yono. Pak Supri sama Pak Yono. Ini adalah sebuah cabang yang ada di wilayah Cilacap. Kemudian punya program 1000 pohon. Namun ternyata kepercayaan masyarakat itu masih berkurang. Ada yang istilahnya janji, lihat dulu dari pengusaha pertama, budidaya pertama yaitu Pak Nasihin, ternyata banyak sekali yang tertarik setelah ada hasil. Itu memang sudah jadi budidaya Jawa Pak ya, kalau lihat dulu hasil, namun baru merasa ingin dan tertarik. Nah ini cara penanaman pertama itu benihnya usia berapa Pak Nasihin? Kan kita ambil dari orang yang punya ahli. Iya. Setelah itu ada kebetulan dilakukan sisi pestisida itu dibikin suatu untuk bibit yang mempunyai kemampuan buah yang itu F1. Jadi potensinya besar, lebih hibrida dan punya kemampuan buah yang maksimal. Ini tanaman baru umur 2 tahun. 2 tahun. Saya sudah mulai memanen. Selama saya panen baru 3 kali sudah keluar ke 1 ton setengah. Luar biasa. Terus sekarang ibal kita 5.000 saja misalkan udah hitung sendiri. Iya. Apalagi ini kalau per kilonya 10, berapa? Alhamdulillah. Kalau eceran 25. Eceran iya. 25. Tapi jadi kan rata-rata 20 lah ya. Kan beda-beda. Iya. Jadi istilah sangat berpotensi bagi mereka yang ekonominya kurang bagus. Marilah kita budidaya, sistem budidaya di tanaman jambu Citra King. Yeah. Tanah yang tidak produktif akan menghasilkan suatu uang yang lumayan banyak dikarenakan kreativitas yang muncul. Bagaimana caranya? Harus belajar sama yang sudah bisa. Yeah. Supaya hasilnya sama. Ini satu contoh, suatu ini yang udah tua. Satu Pak. Iya. Ini adiknya. Iya. Ya, terus muncul lagi ini kembang berikutnya Pak. Itu ada yang masih kecil lagi ya. Ini buah secara estafet. Jadi nanti buah ini seolah tidak akan berhenti. Tuh. Ini yang belum pecah bunga. Itu belum dibungkus ya? Belum, kan nunggu pecah dulu. Setelah hilang bulunya kayak ini nih Pak. Ini kan mau pecah nih. Iya, ya. Itu yang masih ada bulunya. Ya, setelah ini hilang, selesai baru ada kayak gini nih, semuanya baru kita bungkus. Oh, iya. Ini contohnya yang siap dibungkus Pak. Nih sudah siap dibungkus tuh ya. Ini siap dibungkus. Udah hilang rambutnya gitu loh Pak. Ini yang sudah matang, sudah matang. Besok dipetik. Iya. Yeah. Kemudian dari bungkus itu setiap rungge atau istilah ya, dalam dompol ya. Dompolan. Iya. Ini kan lebih dari 10. Ini lebih dari 10 jadi 2. Jadi 2. Maksimal 1 bungkus ya 65 atau 6. Itu tinggal kita enggak muat. Pokoknya bagi 3 bungkus 2 bungkus. Nah, kalau yang satu tangkai itu lebih dari 5 atau 8 atau mungkin bahkan dibagi, 10 tetap dibagi 2 ya. Iya, misalkan bagi 2 karena untuk pemaksimalan bungkus ini iya pemaksimalan ya, balang jadi iya. Harga bungkusnya super. Ini kalau yang gini Pak ini paling sekitar 3 minggu lagi panen. Dari pembungkusan sampai bisa dipanen sekitar 1 bulan. Kalau yang kayak gini kalau sudah minggu sih itu tinggal tunggu waktu 1 minggu ya. 3 minggu lagi. Tiga minggu lagi. Cepat Pak. Lah itu cara ini buahnya kan enggak gitu deh Pak. Jadi satu ya ini yang hampir tuh. Kelihatan penuh penuh dengan bungkusan. Iya. Ya kemudian ini rahasianya plastik dibungkus di lubang semuanya kanan kiri bawah atas.
supaya ya. Satu untuk bangunan utama, kalau satu double matanya ya sama, kita harus berapa untuk melindungi kesehatan bambu, berarti tidak ada kerusakan karena hasilnya alat buah. Kalau lewat semprot, selalu disemprot, kurang bagus di makanannya karena kimia. Jadi kita pakai yang simple, itu sudah jaminan pasti bersih. Super lah ya. Kita coba pohon yang sudah matang-matang deh Pak. Iya. Kemudian ini sambil jalan, sambil melihat yang masih utuh dan sudah sedikit dipanen, ini sudah dipetik berapa kali? Tiga kali. Nah. Ini udah. Ya sudah agak jarang ya. Iya. Kemarin gimana, rapet banget Pak? Rapet sama kayak gitu. Rapet. Kemudian ini udah pokok empatnya, ntar saya itu ntar kita bersihin, tunas kembali keluar buahnya. Ini termasuk setiap ujung, setiap tangkai ya kan dibuat ya, bahkan ada yang di pohon yang sudah agak tua pun tuh bayi pun bisa metik Pak. Karena kita tarik, karena dia kalau nggak ditarik pasti kecemplah yang matang. Kita udah kayak mayang sari lah. Oh luar biasa. Mayang sari itu apa mayang? Nah, nih hasil dia kalau sudah siap petik besok lagi. Iya. Kalau udah merah, udah mengkilat, udah kuat, siap petik. Kalau yang ini super Pak, 1 kilo. Ini kan masuk kelompok super ya? Iya, 1 kilo 25.000. Iya. Ya terus plastik 1 itu untuk berapa kali bungkusan? 5-6. Ini kan saya dibungkus, ya. Ntar bungkusnya dipisah, dipisah untuk bungkus lagi. Sampai 5 kali? 5 kali, 6 kali. Ya, itu termasuk penghematan biaya untuk itu ya. Jadi ini termasuk punya Pak Nasir ini itu sudah berapa pohon di sini? Di sini 70 Pak. 70. Luas tanah? 300, cara di sini ya 300 kubin itu 70, itu ukuran sudah normal ya Pak ya, ukuran standar. Kemudian 170 pohon itu kira-kira tiap hari berapa butuh tenaga kerja Pak? Ya 4-5 orang. Ya ini karena mungkin tidak perlu tenaga yang fit atau yang power ya, karena pembungkusan itu adalah termasuk anak kecil pun bisa, karena hampir mendekati tanah pun sambil duduk, sambil cegang, sambil apapun, sambil medang pun bisa lah ya, karena sudah dingin, sejuk, ingin tinggal petik. Ini yang gincah sekali ada Pak. Jadi di sini termasuk berapa jenis pohon? Satu jenis, tapi kok ada yang termasuk sisa panenan kemarin. Sisa panenan kemarin yang tentunya masih bisa dipakai lah ya. Iya tuh. Ini sisa. Jadi plastik ini sampai rusak, kalau belum rusak masih terus dipakai terus. Untuk atraktif. Nah ini termasuk pohon jeruk itu ganggu apa enggak? Ntar kalau udah rapet ya gua. Ini sampingan. Sementara bahkan ada yang memanfaatkan lahan-lahan kosong ini dengan misalkan palawija bisa juga ya. Ya, jadi pohon jeruk ini termasuk selingan menunggu. Iya, luar biasa sekali ini malah. Ini sudah berapa kali petikan ini yang? Empat kalinya. Jadi setiap alhamdulillah Pak Nasihin luar biasa. Nah, ini termasuk hasil-hasilnya luar biasa, buahnya. Ini yang sudah lagi luar biasa. Nih, yang siap petik.
10 pohon ini sebagian yang bisa kami ambil. Luar biasa nasih. Ya Allah, subhanallah, luar biasa. Jadi termasuk usaha yang awalnya itu banyak sekali orang yang mencemooh. Paling-paling kalau sudah banyak ya enggak laku. Namun tekadnya Pak Nasir ini adalah sebuah usaha. Ini proses tahapan pemanenan yang pertama. Sudah diunduh semuanya, tinggal nunggu beberapa saat. Tahapan yang ketiga. Ini adalah buah yang belum dipetik, yang sudah siap petik. Satu on pak satunya nih, satu on. Ya per kilonya rata-rata 10 biji pak. Nah, kalau yang nomor 2 nya sih 12. Kalau yang super isi 10. 10 bentuk ya bagus ya. Ini buahnya berseri pak. Sudah sampai yang sampai tanah ya. Pak. Seperti tadi disampaikan bahwa anak kecil bayi pun bisa. Bayi pun bisa memetik pak. Ini kurang lebih hanya 10 cm sampai menyentuh tanah ini pak. Karena saking lebatnya, jadi buah ini jahannya harus dipatu pakai tali pak. Kalau nggak dipakai tali pasti patah karena bebannya yang terlalu besar. Jadi segini aja, ini kalau sampai tua bisa sekitar 2 kilo pak. Lebih. Batangnya satu. Nih, batangan hanya sini. Batang korek api sampai 2 nih. Kilo kalau nggak dibantu kita nggak mampu ya. Nggak mampu pak. Ini dibungkus supaya lebih nyaman untuk menghindari busuk buah. Di barang akan menjadi super semua. Jadi istilahnya kalau ada penyemprotan itu? Kalau ada penyemprotan otomatis tertahan oleh plastik, akan otomatis tetap produknya buahnya ini tidak tercampur dengan kimia. Misalkan kita pakai kimia, kalau saya menggunakan semi organik, itu pakai sunlight, air gadung, air jata wali, dan lain-lainnya yang intinya mengandung oksigen teracun yang organik. Kalau ya, tetap aman ya bang, terhalang oleh plastik ya. Itu antisipasinya. Cuma kita lebih tepatnya menggunakan plastik supaya lebih tepat sasaran sehingga produknya kita 90% ya super. Ini aja satu dompol sampai berapa tuh? Kita buka pak, kita hitung nih ya, dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 kilo pak. 1 kilo padahal batangnya 1 lidi pak, lidi. Makanya kita baru pakai tali untuk tahanan. Ntar sampai tua 1 kilo. Kalau yang ini si 5 ini setengah kilo pak, ini 4 on gitu. Ini nggak sama, cuma banyak yang isinya banyak ya, gini harus kita bantu. Kalau yang paling satu ini aja udah berapa, ini paling nggak setengah kilo ini ya. Di buah ini memang sangat menjanjikan. Apabila pengen menanam atau berbudidaya.
saya, ya silahkan kalau memetik di lahan bisa datang ke kebun saya sambil belajar edukasi masalah budidaya tanaman jambu di tracking. Karena buah ini sebuah unggulan di Cilacap, masih jarang sekali yang budidaya. Di Kecamatan Kesugihan aja baru di sini baru satu yang berani budidaya. Seolah spekulasi tapi yang ya berani. Nah, spekulasi usaha tapi menjanjikan hasilnya. Ini 1 kilo kalau yang super 25.000 eceran. Kalau yang mungkin kuantitinya atau jumlah banyak ya bisa dikurangi harga dari 25. Kita acuannya ya 25 itu yang eceran. Beli banyak mungkin ya di bawahnya 25. Bisa datang ke lahan cicip-cicip gratis, Pak. Atau ibu-ibu yang bawa anaknya, bawanya cucu ke sini makan di lahan gratis, kalau pulang baru kita itu pakai timbangan, Pak. Ya itu ekonomis dan juga sangat sosial karena ada cicip-cicip. Ya masih bahan-bahan mau tua. Silakan siapa saja terbuka bisa belajar lah ya. Buah yang kedua setelah dipanen, ini generasi yang kedua. Terus ini keluar lagi, udah muncul berarti generasi yang ketiga. Jadi tidak ada hentinya, selalu berbuah terus menerus, walaupun kalau secara musim mungkin banyak, Pak, gitu. Kalau belum musimnya ini istilahnya belakangan keluar. Ya artinya musiman itu buah-buah yang lain kan menaun tahunan. Ya. Nah, kalau ini barengi musim itu jadi lebih luar biasa ya. Iya, kalau pas lagi musimnya keluar itu udah luar biasa. Tapi di luar musim 80% lah, 90% kemampuannya. Kemudian keluar. Lagi lihat pohon tanah. Ini kalau nggak dibantu otomatis nyentuh ke tanah. Ini batang satu ini kalau dihitungkan itu paling nggak 3 kilo, Pak. Ini lebih dari 1 kilo. Ya, kalau isi segitu besar. Ya. Ini kan lebih dari 10, ini udah 1 kilo. Berapa kilo hitung dia? Ya, 1 satu plastik bisa 5 6 7 8 9 10 ini 1 kilo. Ini berarti berapa kilo? Ini saat ini ya, 10 lah. Dan 8 on 1,8. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 10 sekilo ini, Pak. Jadi 2 kilo on. Iya, 2,8. Kalau di sini kan tambahnya lagi berapa? Ini 2. Berarti 5 kiloan ya? Ya 4 kilo lah mungkin kalau ada yang enggak super. Ini paling enggak 2 kilo nih, Pak. Kilo. Ini keuntungan kita berani budidaya, orang lain nggak melakukan, kita berani melakukan, spekulasi tapi menjanjikan. Semua itu adalah penuh perhitungan dengan sistem pertanian modern. Obat dan pupuk itu meramu sendiri lah ya? Ya kalau pupuk kandang, kalau obat ya terserah lah, pakai kimia pun boleh, pakai organik pun boleh, semi kimia juga boleh. Intinya pemupukan utama itu pupuk kandang sederhana. Ya rata-rata sekarang kan inginnya pemupukan dan itu kan yang pakai kimia. Ya boleh tapi bisa menghindar dari unsur kimia. Iya. Ya maka dari semi kimia lah minimal ya. Iya. Ya. Kita lihat tanaman yang 1,5 tahun, Pak. Ini 1,5 tahun mulai kembang keluar. Ini kembangnya udah keluar, umur 1,5 tahun. Dia udah mulai aktif, berbakti sama yang punya, keluar kembang-kembangnya. Ini lahan juga perlu lahan yang terang ya. Ini termasuk. Ya karena kalau
terlalu ada pohon yang tinggi di atasnya kurang produktif, Pak. Ya termasuk ini contohnya ya sebelahnya itu kan rindang-rindang. Yang intinya nggak di atasnya. Ya, intinya nggak di atasnya, tapi ya tetap ada pengaruh lah ya. Pengaruh sedikit lah, Pak. Ya, sedikit. Nah, ini juga seorang yang bekerja mulai penanaman yang sudah 9 bulan Pak ya Mas ya. Iya, 8 bulan itu sudah mulai ya. Karena bangetnya di rumah pemeliharaannya luar biasa, mungkin akan melebihi ini. Cara perawatannya kalau di sini kan banyak pohonnya ya, mestinya perawatan ya tidak maksimal, tidak seperti ini. Terima kasih. Ini muncul-muncul bunga-bunga yang baru. Ini sistem generatif. Udah muncul kembang-kembang baru. Ini segini kalau jadi. Ini paling enggak 1 kilo atau 2 kilo. Kalau udah gede harus dibantu pakai tali ini. Pakai tali ini. Ini kelebihan, keunggulan bibit Citra King yang F1. Citra King F1. Kalau yang lainnya saya nggak paham, cuma saya mengenal yang ini karena saya acuannya produktivitas industri jambu. Kalau macam-macamnya itu banyak ya? Banyak macam-macamnya. Demak itu jambu, sama. Dan ada lagi apa? Dalhari, muang teh, cincalo, tiamsi, MDH, madu deli hijau, banyak macam-macamnya. Tapi sudah. Saya lebih suka ini karena ini produk unggul dan yang di konsumen sangat dicocoki hasilnya. Renyah, manis, Pak. Ini contoh anak pemain bola tingkat nasional metik di atas. Dian. Bapaknya menekuni baru 8 bulan nanam. Itu dilatih supaya menjadi atlet striker jambu di atas. Itu luar biasa banget. Anak kecil pun memetik, Pak. Iya. Dian. Ya. Ini Mbah Kakungnya yang ngawal shooting ini Mbah Kakung. Mbah Kakungnya Dian. Ini. Iya. Ini dari proses pemetikan lagi berjalan. Ini 2 tahun 2 bulan. Ini kalau yang sudah dialami maksimal satu pohon ini berapa? Kalau ini berpotensi kurang lebih 1,5 kintal. Paling minim ini. Satu periode kenapa? Satu musim. Iya, satu musim. Kalau setahun itu minimal 4 kali. 4 kali berarti 6 kintal ya. Iya, 6 kintal per tahun. Ya, kita bisa menghitung sendiri hasil 25.000 eceran. Kalau yang kuasiran ya mestinya 20 itu kali 1 tahun kali 6 kintal. Berarti kita akan hitung sendiri lah. Untuk ini Pak, ini yang setahun Pak. Setahun 3 bulan. Yang kecil pohonnya kurang lebih 2 meter Pak. Madrid? Ini 2 meter. Dia mulai aktif berbakti. Ini contoh tunas-tunas akan menjadi buah. Ini calon bunga. Ini calon bunga, calon bunga. Ini calon bunga lagi. Jadi ini selalu berseri Pak. Jadi pakai kelas-kelasan. Ada yang TK, PAUD, SMP, SMA, sarjana dipetik. Sarjana dipetik. Iya. Ini contoh yang harus dibantu, Pak. Ini nggak buat. Ini dibantu malah. Ini harus dibantu. Ini sebelum besar harus dibantu. Kalau nggak dibantu ini pasti patah, Pak. Pasti patah ini. Kerugian. Ini kalau 1 kilo aja 25.000, Pak.
kita rugi, Pak. Modal satu rafia kecil ini menguntungkan 25.000. Ini kan belakangan tanam ini. Iya, kalau yang pertama yang di bawah. Ini kan paling 2 meter, Pak. Aku 170. Ya paling 2 meter kan kurang lebih. Jadi eksperimen pembuktian hasil. Sama umur intinya ada subur dulu baru kita buah itu baru contoh ini calon buah kembang berapa bantuan tuh ini harus dibantu kalau nggak dibantu kita juga patah contohnya ini. Ini contoh. Ini 25 harganya tali ini 25.000, Bang. Kalau ini patah, ini 1 kilo hilang. Makanya ini mahal ya harga tali ini. Tali seperti ini mahal 25.000. Iya. Karena menyelamatkan 1 kilo lebih. Ini sangat menjanjikan. Ini satu contoh nih Pak. Ini sangat bahaya. Ini isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paling nggak 1,5 kilo. Ini. Ini bahan di sebelah mungkin belum. Ya, Assalamualaikum. Ya, ini ada bahan yang ya, harus Pak Nasih ini bersama. Ya, mungkin proses tahun atau berikutnya bisa keluar menanam. Iya loro, ini dia nama loro. Nama guru nang. Nang sudah ada. Boleh lah yang. Seringan ada tambahan. Ini pohon yang udah 2 tahun lebih 2 tahun 3 bulan ini udah
4 kali dipetik. Ini tinggal akhirnya menunggu kurang lebih sekitar 10 hari lagi, mungkin udah tua lagi, paling 10 hari nih. Kalau yang sudah kayak 10 hari, kalau ini kurang lebih 4 minggu sampai tua 4 minggu. Ya dari pembungkusan lah ya. Setelah dibungkus itu kurang lebih 1 bulan. Kalau ini tinggal petikan besok, Pak. Ini nunggu 4 hari lagi udah metik lagi. Ini yang masih utuh yang lah ya. Merah, cuma belum mengkilap, belum tua. Iya, apa kemarin? Ya, Putri Diana Pungki lah, cakapnya iyalah. Ini. Karena selalu terbungkus. Dibungkus. Aman, bebas dari hama. Corona. Mungkin corona juga ya. Contoh. Yang berapa tali? Ini harganya mahal, Pak. Tali satu ini 50.000. 50.000 karena 2 kiloan. Ini 50.000 talinya harganya. Sebagai contoh. Ini masa remaja, iba sekolah ini masih di SMP ya, mau menjelang SMA, antar sarjana dipotong. Dibungkus 25.000. Tanaman jeruk ini adalah tumbang sari. Sebelum merapat tanaman ini kita manfaatkan lahan. Ini jeruk bayi saya jual ke tengkulak itu satu kemarin 11.000 per kilo, isinya kurang lebih 14-15. Kalau di sini lahannya 70 batang pohon jambu. Pohon jeruknya sekitar berapa ini? Pohon jeruknya lebih banyak karena ini 200. Iya, 200. Itu saja siap dikorbankan demi untuk demi citra. Umur 4 tahun, 5 tahun sudah dikorbankan, dihilangkan ini. Tapi kita udah punya hasil kurang lebih 2 tahun ini kan, 2 tahun lebih sudah produksi. Ya maksudnya ini selain dibuang secara cuma-cuma, mungkin bisa dicangkok. Ya bisa, Pak. Bisa, cuman hasilnya masih bagus yang spek. Hanya dia punya kartu tinggal ke dalam. Sudah. Nih. Pengumpulan dari hasil petikan. Ini yang sudah dikumpul sama plastiknya, dan plastiknya pun bisa dimanfaatkan kembali. Ini adalah salah satu contoh hasil yang siap dibungkus, mau ditimbang. Ini ya. Ini 10, 1 kilo 10 biji. Jadi 2.500 satunya ini. 2.500 itu satu 2.500 ya. Tapi mahal-mahal ya yang seperti tadi untuk membungkus ini ya. Tadi ada yang ini aja. Ada 25.000 ada. Baru dicondong. Baru dicondong. Di toko lebih murah malah. Iya, satu bungkus yang ya. Itu ratusan meter cuma 12.000 atau 10.000. Ya kalau di sini. Jadi harganya berubah. Ada di kebun, Pak. 25.000 untuk menyelamatkan 1 kilo jambu. Ada tempat peristirahatan, ada ini om saya, ini om saya yang kemarin saya ajak ke sini, sehubungan dia selalunya jarang mau ke kebun, sekarang dia udah senang sekali. Iya. Jambu ya Kang ya. Kemudian Kang itu mau cerokan berpatung ya. Dia kayak gitu. Ini titik aja. Nah, Om Tus. Nah, iya. Sudah mulai nanam belum, Om? Sudah 8 pohon. Iya. Pemanasannya 8. 80. Pemanasan 8. Pemanasan. Besok pesan lagi bibit. Iya. Ini yang sudah menanam hampir 50-an. Iya. Ya 50-an tuh. Ya maksudnya. Sudah makan siang atau belum ini, Bang? Sudah. Ini karyawan-karyawan.
Ini hasil sudah berapa karung bisa diangkut dalam pengumpulan. Nanti sore mau diangkut posnya dari Purbalingga, Pak Supri ya. Ya. Wilayah kota di luar Cilacap, di luar Purbalingga. Ini adalah salah satu proses terakhir untuk penjualan tadi 1 kilo mungkin atau berapa kilo? 1 kilo. Ini Tante Yanti, asli Cikarang. Nah, Pak pulang ke sini subuh napa? Di sana enggak ada pekerjaannya ya gini, Pak. Hanya di dandang. Ini perapian, Pak. Perapian. Ya, untuk pabrik, untuk pembungkusan. Sisa hasil panenan. Bisa dimapakai. Ya, ini honorer masih, Pak? Iya. Anggaran ADDB, anggaran pemerintah daerah nih, Pak. ADDB. Bukan keprok. Ya. Oke, 10 tahun. Ini tahun.